Kenduri laut dimulai dengan makan bersama serta dilanjutkan dengan perlombaan sejumlah perahu motor nelayan. Puluhan perahu motor berbagai ukuran berlomba menjadi yang paling tercepat. Puluhan perahu cepat memutari perbatasan Indonesia-Singapura. Mereka saling salib untuk menjadi yang tercepat. Keindahan warna-warni layar perahu mereka tampak indah dilihat dari kejauhan. Ketua Koordinator Melayu Raya Wilayah Batam Hazarin Firda mengatakan tujuan kenduri laut ini untuk membangkitkan semangat kemaritiman dalam merangkai Nusantara. Pemilihan tema merangkai pulau dalam menyatukan negeri NKRI bukan tanpa alasan. Warga perbatasan memiliki problematika nasionalisme yang berbeda dengan masyarakat umum. Ini juga pesan kepada masyarakat bahwa mereka bagian dari Kota Batam dan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau. Anak-anak muda yang berada di perbatasan harus terus diasah bahwa sebagai warga Batam jangan sampai merasa asing dan dikucilkan dari NKRI. Negeri untuk NKRI. Kenapa kami bikin acara ini adalah acara perdana? Pertama, tujuan kita adalah kita ingin menyampaikan kepada masyarakat yang ada di pesisir bahwa mereka adalah bagian dari Kota Batam, mereka bagian dari Provinsi Kepulauan Riau, dan mereka adalah bagian dari NKRI. Jadi mereka jangan pernah merasa asing dengan masyarakat yang ada di Kota Batam, masyarakat yang ada di Provinsi Kepri, maupun dengan pemerintah-pemerintah yang ada di Provinsi Kepri. Oleh karena itu hadirnya Pak Gubernur, hadirnya Pak Kapolda, hadirnya anggota DPR RI, hadirnya Pak Wakil Wali Kota, kami ingin mengajak masyarakat bahwa mereka adalah bagian dari kita semua, karena kita semua adalah bersaudara. Dan kita ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa mari sama-sama kita jaga semua aset, semua kekayaan alam yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jangan sampai dirusak, jangan sampai dinodai, jangan sampai dikotori oleh hal-hal yang tidak baik. Itu saja. Dari Batam, Kepulauan Riau, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.